Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dapat bersama-sama lagi di sini. Agak lama saya tidak bersiaran. Jutaan terima kasih pada tuan-puan dan puan-puan yang sudah singgah di channel saya ini. Saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk subscribe channel ini kalau yang masih belum subscribe. Dan kalau boleh like dan komen. Kali ini saya akan membacakan puisi karya saya yang berjudul Di Halaman Rindu. Rindu memang sesuatu yang abstrak. Kita tidak dapat melihatnya, kita tidak dapat memegangnya, kita cuma dapat merasakannya dalam jiwa kita. Dan tidak ada siapa yang tahu kalau kita tidak mengutarakannya. Jadi sama-samalah kita ikuti puisi yang berjudul Di Halaman Rindu. Jom, jom, jom kita ikuti puisi ini. Puisi yang berjudul Di Halaman Rindu. Ketika aku melewati waktu, dini hari yang sunyi dan sepi, aku termangung sendirian. Melewati masa silam di kampung halamanku yang telah lama aku tinggalkan, aku pilu. Aku lihat kampungku jauh di pedalaman, di atas sepi, sunyi dan usang. Tak mampu kulukiskan. Aku rindu, terlalu rindukannya. Sekian. Kezaman-selaman, Padang Serai Kedah.